Okay, assalamualaikum. So, sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat... Sekarang kakak kita baca komik. Kita nak buat apa nama... Semua tema warna pink. Okay. Dua ni baru beli tadi lah kan? Dua ni baru beli tadi. Yang ni apa nama highlighter. Yang ni pun sebenarnya highlighter juga ni. Yang ni pula buku kecil. Okay, so sekarang kita mulakan dengan getah kita. Nampak tak? Getah kita. Dia memang, dia kebanyakannya ada warna pink. Ada warna pink, ada warna purple. Ada warna biru. Ada warna pink gelap. Dengan ada warna... pink cerah. Ada empat warna je. Ada empat warna. Empat. Tengok ni. Cantik tak bunga dia? Okay. So dia boleh gantung tau. Dia boleh gantung. Banyak lagi ni sebab iris tak berapa guna. Okay. Dah pasti kita ada sikat. Sikat ni tengok. Dia macam goncang-goncang. Nampak tak ada glitter-glitter tu? Goncang. Tak apalah, warna pink juga sikit ni. Cuma tak kat poket kita. Iris kan selalu main manik ni bagi semua ke bawah. Tak ada yang ke atas pun. Dia melekat tau tak manik ni sebenarnya. Okay, ada rambut kita sikit sebenarnya. Ceng. Macam pok. Ha. Okay, so sekarang kita ada ni sikit. Kita nak beli kat Mr. Jack awal, harga dia tak tahu. Kita nak yang ni nampak tak berkasi hitam. Oh, okay, mula-mula kita ada yang ada ni. Kat bawah ni dia ada gambar bintang tidur, lepas tu dengan Arina. Okay, lepas tu ni yang kecil ni kita ada tiga tau. Satu atas ni ada bulan dengan macam satu mungkus tu dalam ada bintang. Nampak tak? Okay, lepas tu dia ada sini ada bintang kecil dengan dia ada angkasa awal. Lepas tu dia ada bintang juga dengan dia apa planet yang macam cincin tu kan. Tengah tu macam ada gelang tu kan. Kenapa ni planet tak tahulah kan. Okay, tada. Cuma tak, ni besar sikit. Stiker nak lah. Kita ada stiker nak. Cuba tengah tulis sikit. Okay. Ni cantik tak? Okay. Dia macam boleh buku tau. Dia macam boleh tutup. Okay, and then kita ada ni. Kita tak tahu dapat ke apa kan. Highlighter ni je kecil je. Cuma sini dia macam boleh tampal kertas macam contoh. Kertas ni kan boleh tampal kat sini. Boleh letak ni macam ni. Macam ni nampak tak? Okay, jom. Saya suka warna pink sebab tu lah. Highlighter dia macam petak macam lipstick kan. Okay. Ni dah settle kan? Boleh tak? Dia berbentuk macam ni macam lollipop. Dengar tak suara saya? Dengar kan? Sorry lah, tak jelas sangat kan? Okay, ni pun highlighter juga baru beli tadi. Tengok cuma tak enak dia. Lepas tu kita ada warna pink. Atas warna pink. Nombor 2 ada warna kuning. Lepas tu nombor 3 ada warna biru. Biru paling kecil. Tada. Okay, yang kebanyakannya Alice guna warna pink lah. Sebab Alice suka warna pink kan. Tada, Ayu beli banyak barang kawaii. Mak Ayu sebagi beli barang kawaii. Tada, comel kan? Ih,
kembang. Bibi dia kan. Okey, lepas tu kita ada buku. Kita tak ada conteng lagi. Kita ada conteng sikit je. Dia buka getah ni tau. Lepas tu, ni depan. Ni depan. Tak ada tengok air sukis apa. Air sukis guna highlighter ni. Baru beli tadi. Ha. Tak ada air sukis love. Itu je. Dia ada yang ni. Kawan ais pun ada. Tapi dia tak bagi yang ni tu. Dia tak bagi ais sentuh. Ais pernah pinjam duit dia. Asyik-asyik setiap hari duk. Eh, mana duit kami? Mana duit kami? Kena ganti balik lah duit. Okay, so sekarang kita ada sharpener. Sharpener ni macam kereta. Jadi selalu kumpul sharpener dengan pemadam dulu. Lepas tu buat main. Sederok lah bilik lah. Lepas tu tak kemas balik. Kan? Tengok ni siapa ni warna pink kecil je dah pasti dah. Tapi air suka. Cantik tak? Macam gitu. Ni macam So kita ada buku lawak pelik. Kita buat buku ni. Kita buat buku ni ni komik tak? Macam-macam dah. Banyak gila. So kat belakang ni kita ada buat pantun. Ni Alice baca tak pantun tu? Pergi pasar beli sebelah, pakai sebelah dekat luar. Pergi pasar beli kain, mana yang lain. Naik kereta duduk belakang, makan dengan orang belakang. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas dibaca, jangan balas. Lepas ada lagi. Adik mandi di tepi pergi. Bangun pagi gosok gigi. Ikan keli di atas kakek gosok gigi supaya tak sakit. Ikan gelama si ikan haruan. Pupuk kerjasama erat berpaduan. Tangkap kelah dengan joran. Rajin-rajinlah membantu jiran. Okey, lepas tu ada lagi ni. Batu di gunung. Dari membantu amalan. Okey, menggutik padu di gunung. Baik. Mengutik batu di gunung. Baik. Bantu-membantu amalan yang baik. Belikan Pak Tok rambutan seikat. Tolong-menolong membawa berkat. Terima kasih daun geladi. Semoga kita berjumpa lagi. Pergi jogging pakai kasut. Skater. Good morning, teacher. Okay, dah habis dah. Aku ada lagi. Tak ada dah. Okay. Tak ada buku dia bulu-bulu. Bulu ni senang nak tercabut tau. Pasal kita ada topik. Kita ada topi. Kita beli kat KL. Air senang sangat. Tengok ni senang je. Dia buka ni belakang ni. Lepas tu tarik lah. Tarik. Macam mana nak tarik? Ni buka ni. Lepas tu tarik. Lepas tu bola balik ni kat sini kan. Dan bagi nampak pelik pun kat dalam. Lepas tu. Ni. Ada comel. Kan tepi ni. Tengok ada gambar apa. Comel tak ada. Ni macam kita tahu kan. Kan. Ayu suka main topi-topi ni. Dan ni kincin. Kincin bulu-bulu. Tengok Ayu nak. Tak ada. Ada Ayu nak. Ayu tak guna pun. Okay, bye. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, share and comment di bawah. Dan tekan lonceng. Bye.